Menurut Deklarator Partai Amanat Nasional Faisal Basri pada diskusi politik jurnalis meeting di Jakarta Kamis pekan ini, bahwa pernyataan Amin Rais yang akan kembali mendukung capres SBY dinilai mendua dan tidak konsisten. Padahal, tegas Faisal Basri, Amin Rais kerap mengkritik kebijakan ekonomi neoliberalisme. Namun, Faisal juga memaklumi Amin Rais tengah gamang karena tergerus usia. Kalau saya sih memandang yang terjadi di PAN ini, kembalikan sajalah. Mas Amin mengatakan prinsip-prinsip dalam koalisi itu antara lain, pemerintahannya tidak melaksanakan program-program neoliberalisme. Dan dia mengkritik sering pemerintah melaksanakan program neoliberalisme, tapi dia dukung gitu. Jadi inkonsistensi di dalam ucapan dia dalam detik itu juga gitu. Minggu pekan lalu, Amin Rais menyatakan sebaiknya PAN tetap memihak kepada pemenang pemilu legislatif dan tidak berkoalisi dengan parpol yang kalah. Pernyataan Amin Rais di Yogyakarta itu pun lalu menebar perpecahan di internal PAN. Munaya Saifuddin, Rizbaihi, Antara TV, Jakarta.